Oke, sudah ada pupuk kandangnya ya, sudah lengkap. Kita aduk terlebih dahulu ya, belum kita tanam. Nah, seperti ini. Biar nanti proses pemakaran ayatnya, akarnya ya, nanti bisa tumbuh subur ya. Cepat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Mbak Bro, kembali lagi bersama channel saya Irfan Jalur 208. Oke, Mas Mbak Bro, kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pindah tanam bit semangka yang telah kita semai kemarin ya. Oke, tahap yang pertama kita sudah mempersiapkan lahan, dan yang kedua kita sudah mempersiapkan penyemaian, dan alhamdulillah seperti ini jadinya tubuhnya ya Mas Bro. Oke, dan sekarang waktunya proses pemindahan pindah tanam bibit semangka di lahan yang sudah kita siapkan ya. Oke, seperti ini ya jadinya. Oke, ini sudah kita potong-potong ya, sudah kita garis-garis, caranya seperti ini ya. Sangat mudah sekali dan simpel ya dibuat seperti ini. Karena kenapa, kalau kita potong-potong seperti ini ya, dibelah-belah seperti ini, nanti kita pindah tanam nanti langsung bisa hidup ya, tidak melakukan penyetresan lagi, langsung hidup ya. Oke, kita proses pindahan. Nah, seperti ini ya Mas Bro, Bro. Ini kan langsung dipindah nih, nanti ini langsung bisa hidup. Karena kenapa? Kan akar-akarnya ini kan enggak bisa putus. Nah, seperti ini ya. Dibuat seperti ini. Oke. Bro, Bro, kita lanjut dulu ya. Oke Mas Bro, Bro, jadi ini saya menggunakan cara tembikai atau gantinya polybed ya. Saya buat seperti ini, tidak perlu menghabiskan biaya juga ya Mas Bro, Bro. Seperti ini kita bikin sederhana dan simpel. Kalau biasanya kalau menggunakan polybed, kita harus mengeluarkan gocek atau biaya ya Mas Bro, tapi kali ini kita tidak. Kita menggunakan secara manual dan simpel. Oke Mas Bro, Bro, cara menanamnya pembibitan tanam ini sangat simpel sekali dan mudah ya. Oke, sebelum kita tanam sini, ini kan kita sudah siapkan kemarin kotoran ayam, kapur dulumit. Ini sudah ada pupuk kandangnya ya, sudah lengkap.
kita aduk terlebih dahulu ya. Ini kita tanam. Nah, seperti ini. Biar nanti proses pemakaran ayatnya, akarnya ya, nanti bisa tumbuh subur ya. Cepat ini ya. Kembali. Nah, proses tembikai ini atau pindah tanam ini dibuat seperti ini ya. Ini bisa langsung hidup ya. Langsung hidup, tidak melalui proses penyetresan ya. Seperti ini ya. Nah, ini Mas Bro. Oke, Mas Bro, Bro. Kita sudah selesai melakukan proses pindah tanam di lahan. Oke, seperti ini ya contohnya. Kita selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan besok lagi ya, Mas Bro, Bro. Yang belum subscribe bisa subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya, notifikasinya sebelum ketinggalan video kami terbaru dari channel Irfan Jalur 08. Oke, Mas Bro, Bro. Kita lanjutkan besok lagi, semoga tanaman kita ini hasilnya melimpah ya, dan harganya di tahun ini mahal. Oke, Mas Bro, Bro. Kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Moratalang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.